Oke, sekarang waktunya Q&A. Oke, jadi gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang udah masuk ke TikTok gue. Yang belum dijawab, tetap semangat untuk komentar. Siapa tahu nanti komentar lo yang terpilih ya. Alright, ini ada dari tukang rusak video. Anjay, ini tukang rusak video ya orang ini ya. Gitaris favorit lo siapa bang? Oke, gitaris favorit gue yang pasti one and only Stevie Ray Vaughan. Terus ada John Mayer pastinya. Jimi Hendrix udah pasti harus ya. Terus ada John Frusciante. Banyak sih, tapi itu beberapa yang menemani gue di masa-masa muda gue sih. Gitaris-gitaris itu ya basicnya sih rock and rollan ya, blues rock and rollan gitu. Oke, terus ada dari Raihan, Vena buka pre-order gak bang di Bang Bong? Oke, jadi ini Vena yang biasa gue pakai. Pre-order gak buka, tapi ada kabar gembira. Minggu-minggu ini gitar ini bakal ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi kalau lo mau sikat gitar ini, langsung ke Bang Bong Musik Bekasi. Gokil sih emang ini gitar, banyak jadi buruan. Dan lagi hype banget gitar ini ya. Oke, ada dari False 247, efek gitar andalan apa bang? Oke, jadi gue pakai Valeton ya. Valeton GP200, ada GP100. Jadi efek andalan gue ya Valeton. Gue ada berbagai macam jenis Valeton, tapi sekarang gue lagi suka banget pakai GP100. Gokil juga ini, efek murah meriah, cuman 2.500.000, tapi fungsionalnya ya ini yang kalian denger, ini soundnya dari Valeton GP100. Bahaya bukan? Yuk langsung kita bacain pertanyaan. Ini terakhir ya. Dari Faref S, abang ini dari mulai outfit, tato, wajah, dan cara ngomongnya emang matching banget, keren, musisi abis. Masa sih? Emang gaya kayak gini musisi abis ya? Kayaknya lebih cocok jadi engko-engko ya, engko-engko pada umumnya ya. Oke, thank you untuk Q&A hari ini, dan kalau ada yang mau nanya, komen aja, komen di kolom komentar di bawah ini, dropin aja komentar kalian. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Thank you semua.